Dengan menggunakan kapal tol laut Sabuk Nusantara 93, ratusan pemudik ini tiba di Pelabuhan Majene, Sulawesi Barat. Mereka umumnya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dibanding pekan lalu, jumlah pemudik ini naik hingga 100%. Pihak PLNI sendiri telah menambah satu kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Kapal tersebut berlabuh di Pelabuhan Mamuju. Sementara itu, untuk menjamin kenyamanan penumpang, sejumlah petugas gabungan disiagakan membantu penumpang yang turun dari kapal. Memang ada sangat signifikan lonjakannya. Dan ini ada dua kapal armada yang sudah dijalankan, tapi yang satu melalui Pelabuhan Mamuju dengan Sanus 11 dan ini Sanus 93 dengan membawa penumpang sebanyak 571 dari Kota Baru. Itu kenapa ditambah kapal itu tujuan Sulbar? Ditambah kapal karena kita mengantisipasi dari minggu kemarin lonjakan penumpang karena kapal Sanus 93 ini adalah murah dengan tiket hanya 25.000 mereka sudah bisa tiba di kampung atau di Majene.